Ya, selamat malam. Saya ucapkan dari stasiun Bangil, dan di video kali ini saya akan naik kereta api Penataran dari stasiun Bangil menuju ke stasiun Wonokromo. Ini sebentar lagi kereta api Penataran berangkat, nanti berangkatnya 21.10 ya Mas ya. Iya Mas ya. Siap. Habis ini kita boarding pass dulu, setelah itu kita langsung menuju ke dalam. Ayo. Sesuai dengan jadwalnya, kereta api Penataran perlahan-lahan mulai meninggalkan stasiun Bangil. Kami informasikan selanjutnya kereta api Penataran akan berhenti di stasiun Porong. Selanjutnya kereta api Penataran akan berhenti di stasiun Porong. Perjalanan saya naik kereta api Penataran tiba di stasiun Porong. Ini kereta api Penataran masuk di jalur 1, jalur lurus ya, jadi tidak menunggu silangan oleh kereta api apa saja. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan selanjutnya kereta api Penataran akan berhenti di stasiun Tanggulangin. Selanjutnya kereta api Penataran akan berhenti di stasiun Tanggulangin. Bagi pelanggan yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggulangin, kami himbau untuk bergeser ke kereta ekonomi 3 atau 4 guna mempermudah proses turun dari kereta di stasiun Tanggulangin. Di sini ada kereta api Tumapel dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Malang Kota Baru. Kami informasikan selanjutnya kereta api
saya naik kereta api Penataran tiba di stasiun Gedangan. Ini berhenti cuma sebentar aja ya. Kita langsung masuk aja. Jalan saya naik kereta api Penataran tiba di stasiun Waru pukul 21.59, jadi jam 10 lah ya. Oke, ini mau diberangkatkan dari stasiun Waru. Masuk lagi. Jalan saya naik kereta api Penataran sudah tiba di stasiun Wonokromo dan saya turun di sini aja. Dan terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di lain video.